Pemirsa, keluarga besar mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menggelar tahlilan dan doa bersama di kediaman Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh hadir termasuk Wakil Presiden Budiono. Selain Wapres Budiono, tampak hadir Ketua DPR Marzuki Ali, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan praktisi hukum Yusril Iza Mahendra. Acara tahlilan dan doa bersama juga dihadiri warga dari berbagai kalangan, tidak hanya dari kalangan politisi. Ketua MPR Taufik Kemas meninggal dunia Sabtu malam di Singapura.